Kabar heboh datang dari rider muda Indonesia Galang Hendra Pratama. Pembalap 19 tahun asal DIY ini akan turun full series World Supersport atau WSSP 300 musim depan, 2018. Ini tentu saja merupakan efek dari penampilan Galang Hendra yang turun di dua seri WSSP 300 musim 2017, di mana Galang mampu tampil sangat baik. Bahkan Galang mampu menjuarai seri Jerez yang merupakan seri penutup WSSP 300. Galang Hendra bakal full series World Supersport 300 musim 2018. Aksi Galang Hendra Pratama di WSSP 300. Kabar turun full seriesnya Galang di musim 2018 sendiri dikabarkan oleh website resmi Yamaha Racing. Sementara itu dari Yamaha Indonesia sendiri masih belum memberikan rilis resmi. Ini karena Yamaha Indonesia masih terus menggodok agenda Galang balap full series di WSSP 300 tersebut. Galang akan masuk dalam Yamaha Blue Crew yang notabene di bawah Yamaha Motor Eropa. Pastinya, mereka akan membesut Yamaha YZF-R3 yang memang menjadi starter terbanyak di WSSP 300. Catatan penting bahwa Yamaha Blue Crew memiliki program-program ke depan yang terencana. Jadi mereka punya konsep piramida menuju ke jenjang yang lebih tinggi. Saya sendiri kaget sewaktu melihat postingan VR46 Rider Academy di Instagram. Saya benar-benar senang akan kabar tersebut dan saya akan berusaha untuk terus melatih fisik dan skill saya untuk menghadapi balapan musim depan, ujar Galang Hendra Pratama. Semoga ini menjadi awal bagi pembalap Indonesia agar bisa berprestasi di ajang balap dunia. Kita doakan saja. Jangan lupa komen, like, and subscribe untuk mendapat update info terbaru.